Lo tau gak bedanya jagoan sejati sama sok jagoan? Brutoksi suka pamer kekuatan, suka nantangin orang berkelahi biar dipandang hebat. Ngebully yang lemah biar kelihatan paling kuat. Lebih parahnya, dia harus teler, mabuk dulu sebelum tarung. Alasannya biar makin berani. Akibatnya justru badannya rusak, hancur, banyak cedera dan banyak musuh. Bro Bayu belajar bela diri buat melindungi diri sendiri dan buat melindungi orang yang disayanginya. Dia gak sok jagoan, gak mau nyombongin kebolehannya. Kalau bisa menghindari adu fisik, dia bakal menghindarinya. Pakai otak, mulut, dan kaki dulu. Baru tangan bertindak kalau nggak ada jalan lain. Akibatnya, orang jadi respect sama Bro Bayu. Real Value Man adalah cowok yang mampu menguasai diri sendiri. Mereka bisa berbahaya. Punya skill buat melindungi diri dan melukai orang lain. Tapi mereka bisa mengendalikannya. Cowok sok jagoan. Suka cari masalah. Suka pamer. Pria sejati. Punya King Energy. Kalau lo punya King Energy, wanita akan tahu kalau lo adalah pria yang baik. Karena lo gak cuma bisa melindungi wanita, tapi juga menghormati dan mencintai wanita. Action list. Pilih satu bela diri favorit lo, terus pelajari filosofinya. Tulis di kolom komentar hal paling berharga dari bela diri yang pernah lo pelajari. Lo bisa juga ikut tes kepribadian sang raja di kolom komentar, deskripsi atau bio kalau mau tahu King Energy apa yang terpendam dalam diri lo. Salam Evil Human. Semangat, bro.